Mariam, nenek penderita kanker payudara akhirnya bisa bernapas lega setelah beban biaya untuk melanjutkan pengobatan secara intensif ke RSUD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan dibantu oleh para donatur. Menggunakan maskapai Wings Air, Mariam yang didampingi dua orang keluarganya diberangkatkan dari Berau menuju Balikpapan Rabu 25 April 2018 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Meski demikian, keberangkatan nenek Mariam masih menyisakan sedikit beban. Pasalnya, Mariam berangkat hanya membawa sedikit biaya dan masih membutuhkan bantuan tangan para donatur. Hal tersebut disampaikan pimpinan BrauNews.com, Abdussalam, yang dipercaya pihak keluarga nenek Mariam untuk menerima bantuan para donatur. Dikatakannya, berdasarkan penuturan pihak keluarga nenek Mariam, diyakini nenek Mariam memang masih membutuhkan biaya selama menjalani pengobatan di RSUD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Pasalnya, untuk kesembuhan penyakitnya, nenek Mariam diyakini akan berada cukup lama di Balikpapan, sehingga biaya hidup dan biaya lainnya masih sangat dibutuhkan nenek Mariam. Untuk itu, bagi para donatur yang tergerak ingin membantu, dapat menghubungi Feni Herlina dan Meka Herlina selaku keluarga nenek Mariam dengan nomor handphone berturut-turut 0852-4571-0522 dan 0822-5670-7692. Atau bisa melalui transfer ke rekening yang dipercayai pihak keluarga nenek Mariam, yakni rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 8605-175798 atas nama Abdussalam dengan nomor handphone 0811-544-4884. Kami sangat berkeyakinan bahwa Nenek Maria masih membutuhkan bantuan dana selama berada di Balikpapan. Maka bagi seluruh donatur yang masih terbuka hatinya untuk membantu Nenek Mariam, kami sangat harapkan. Namun bantuan otomatis hanya bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan kebetulan saya mewakili keluarga yang diamanahkan, dipercaya untuk menerima bantuan tersebut melalui rekening kami. Kenapa demikian? Karena memang kondisi Nenek Mariam ini secara ekonomi memang tidak mampu ya. Sehingga mereka tidak punya nomor rekening sama sekali, makanya diamanahkan ke kita. Bantuan untuk Nenek Mariam menurut Salam akan ditutup pada hari Minggu 29 April 2018. Berapapun yang terkumpul, seluruhnya akan diserahkan kepada keluarga Nenek Mariam untuk meringankan beban mereka. Berapapun bantuan yang terkumpul, nanti kita akan buat berita tersendiri terkait siapa-siapa donatur, berapa jumlah yang didonasikan untuk Nenek Mariam, baik yang diantar ke rumah tadi maupun melalui rekening kami. Ini adalah wujud transparansi dan wujud tanggung jawab kami bahwa memang bantuan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Anda sekalian salurkan memang akan kami serahkan kepada yang berhak dalam ini pengobatan Nenek Maria. Miko Gustinanda, BNews TV, melaporkan.